kita dah 2 tahun dah hidup dalam pandemik COVID-19 ni. Jadi saya rasa itu adalah satu langkah kerajaan yang bagus untuk memastikan kita ni boleh hidup seperti biasa selepas ni. Sebagai rakyat Malaysia, pandemik ini bukannya dilangsungkan tanpa apa-apa sebarang SOP, malah ia mempunyai 10 SOP yang baru di mana ia adalah diadakan untuk kita masih lagi membendung coronavirus ini. Itu bagi saya dia seimbang sebab still ada pemakaian pelitup muka dan ada juga langkah dalam SOP tu yang untuk merancakkan ekonomi, macam boleh buka kedai 24 jam dan juga untuk sektor sosial pun ada dalam tu. Ianya banyak bagi manfaat kepada kita lah sebagai rakyat Malaysia. Contohnya macam border pun dah boleh buka, so maksudnya sektor pelancongan pun akan lebih lancar lah orang kata kan, untuk kita semua, untuk kita adapt balik kehidupan kita yang dulu. Saya berharap bahawa kita sebagai rakyat Malaysia boleh bersatu dan juga bersama dalam mengharungi endemik ini pada masa akan datang. Saya berharap supaya COVID ni lenyap dari muka bumi serta-merta dan kita boleh menjalani kehidupan macam biasa.